Telohizer. Buat kalian yang datang ke acara Telkomsel Indonesia International Motor Show 2019 lalu, pasti tahu bagaimana ramainya pengunjung yang datang ke sana. Kali ini, HSR Wheel akan membahas beberapa tipe mobil yang ada pada saat pameran IMS 2019 berlangsung. Berikut ini adalah 5 mobil Low Multi-Purpose Vehicle atau LMPV dengan harga di bawah 200 juta pada saat IMS 2019. Yang pertama ada Honda Mobilio tipe RS dengan transmisi manual yang dibanderol dengan harga 194 juta rupiah. Kemudian ada Toyota Avanza yang dibanderol dengan harga 191 juta rupiah. Selanjutnya ada All New Livina dengan transmisi manual yang dibanderol dengan harga 198,9 juta rupiah. Yang keempat ada Wuling Convero tipe S ACT dengan harga 191,8 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Xenia X Deluxe dengan transmisi manual yang dibanderol dengan harga 198,6 juta rupiah. Gimana? Keren-keren banget kan? Nah, kalau menurut kalian, velg-velg HSR apa aja sih yang cocok kalau dipakai sama 5 mobil tersebut? Oke HSR, jangan lupa like, comment, dan subscribe!